Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lur, apa kabar semuanya? Ketemu lagi di channel saya ya, channel Jidit Maple, channel yang membahas tentang dunia pertukangan kayu dan maple ya lur. Ya, pada kesempatan video kali ini saya akan memperkenalkan ini satu alat ya lur, mata bobok ya lur, atau bobok mesin kayu indoor. Ini untuk ukurannya 3/8, sekitar 1 cm ini lur ukurannya. Seperti ini lur penampakannya. Dan untuk mereknya ini untuk merek Action ya lur. Dan untuk harganya di sini sekitaran 110.000 lur. Ini untuk mengganti yang punya saya, yang tadi tuh saya gunakan ininya, burnya ini patah ini lur. Dulu punya saya itu saya beli untuk yang biasa itu harganya sekitaran 70.000. Belum lama lur, belum ada 1 tahun, pemakaian juga jarang-jarang udah patah. Biasalah lur, merek yang biasa. Waktu itu mau beli tuh yang merek bagus udah habis semua adanya, itu terpaksa lah saya beli daripada tidak ada lur, daripada kita pahatin manual capek ya lur. Langsung saja kita pasang dulu, kita gantikan yang rusak dulu, saya pasangkan ya lur. Saya kasih tahu patahnya gimana, cara pemasangannya juga gimana. Ikuti terus ya lur. Nah ini lur, ini patah nih, masih nyangkut di sini lur. Patah bagian mata burnya ini lur, bener burnya patah sini. Cobalah kita ambil dulu ini yang patahan ini pakai tang ya lur. Ini lur, patah segini lur. Merek biasa ini seperti ini kualitasnya. Lalu biasanya tuh saya sering pakai yang gampang rusak yang ini jual-jual ini lur biasanya lur. Oke, langsung aja lah kita pasang yang baru tadi lur, yang merek Action tadi ini lur. Merek Action. Kita buka dulu kuncinya ini bagian sini lur. Ini pakai kunci 14 ya lur. 14. Terus untuk burnya ini bagian atas ini kuncinya ini. Udah langsung lepas ini aja. Ini patahnya segini lur. Kalau untuk yang ini sih masih bagus, ini masih tajam ini lur. Ini blur ya lur. Langsung kita pasang yang baru ini. Nah, untuk pemasangannya mata burnya dulu ya kita pasang lur, biar tidak jatuh ntar. Ini
halikur. Kencengin nih. Biar lurus ini lur, kuncinya di sini. Ini jangan dikencengin dulu nih. Kita sikukan dulu lur. Di sini kan ada garis sudah. Saya siku, kita luruskan gini. Bila sudah lurus ini berarti sudah siku lur. Langsung kita kencenginnya. Kunci 14-an tadi. Bisa kenceng-kenceng, ntar patah juga beltnya. Udah lurus, kita coba dulu ya lur. Ntar bagaimanakah ini, apakah tajam? Biasanya kalau baru nih tajam lur. Ini lur tajem, biasalah, masih baru, jadinya juga rapi lur. Ya begitu tadi ya lur, review singkat juga pemasangan, cara pemasangannya, cara menyetelnya. Begitu, apabila video ini bermanfaat bolehlah di share ke teman-teman ya lur. Dan jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe untuk kemajuan channel ini lur. Demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.